Nah. Oke, satu pemain dapat boy. Kalem, nah ini kuganya kita cacau dulu pantatnya boy. Oke, dua pemain boy. Harley mau kemana? Ya nggak punya mana dia coy. Gak bisa ngedes. Kita cacau boy. Oke, nice, dapat boy. Oke boy, jadi di video kali ini kita akan bermain di road boy di posisi XP lane, dan di sini kayaknya kita akan jumpa dengan high loss ya kayaknya ya. Gak mungkin kan kalau kita jumpa Harley atau Faramis. Udah fix kayaknya kita akan jumpa high loss boy, dan di sini aku bawa spell petrify. Jumpa lawan Leslie, Paquito, high loss, Harley dan juga Faramis boy. Oke. Di sini kita dapat teman Kaja jungler coy. Yang katanya lagi meta sebentar tapi udah di nerf lagi. Aduh, lagi pada seneng-senengnya pakai Kaja. Tapi baru bentar udah langsung di nerf lagi, boy. Aduh. Sama hampir mirip-mirip ya dengan si Terisla ya, boy ya. Oke, sabar. Kita udah di in game-nya. Kita jumpa siapa nih? Bentar. Masih meragukan, boy, antara Hylos ataupun Faramis. Oh, Faramisnya di mid lane. Apakah Harley? Oh iya, Harley boy. Rada susah ya kalau Vector ngelawan hero mage boy, karena kita butuh gebukin dia. Sedangkan dia bisa nyicil-nyicil kita dari jauh boy. Nah, ini nih. Rada ribet sih kalau ngelawan hero kayak gini nih. Bar. Tapi kalau dari segi damage sebenarnya ya udah pastilah ya. Kita bisa ngebunuh dan ngajar dia coy. Cuman masalahnya jaraknya inilah coy. Sabar. Kalau kita nggak merhatiin benar-benar, kita yang kecicil-cicil dan kita yang catcher boy. Sabar kalam. Nah, kita yang cicil-cicil boy. Kita cicil manja lagi. Mati nggak? Aduh, kena flame shot boy. Kalau pakai emblem factor emang kurang gitu pedes, cuman ya itulah boy. Lebih sustain lah ya. Apalagi kita jumpa Paquito yang notabene, cie, notabene. Hero yang cukup rusuh boy, bahkan rusuh ya. Skillnya pun bisa nge-cancel skill kita coy. Sabar, makanya kita butuh emblem fighter supaya bisa lebih sustain lah. Kalau mana tadi ini Harley-nya boy? Oh ini dia boy, kita cicil manja. Ayo lo. Ya lumayan lah. Sepertiga darah lama-lama juga habis boy. Mana dia ya? Kalem. Di sini masih imbang coy, masih skor 1-0 ya, 1 untuk kita dan mereka belum dapat apa-apa. FMM apa boy? Oh, flicker MM 350, cakep, udah kalah pro player, Pak. Keren loh. Sampai detail gitu loh, coy. Kalem. Ini solo keren ya kalau kayak gini nih, coy. Kalem, boy. Kita bantuin si Kaja untuk ngetartel, ayo aja Kaja. Oke, cicil manja kayaknya dapat sih harusnya. Oke, nice. Kita bisa tuker ya, lumayan lah ya. Daripada kita nggak dapat apa-apa. Aduh, Kaja. Oke, selamat boy Kajanya. Bentar dulu. Ini yang belakang apa, Pak? Kudang lawan kuda, boy. Sabar, kita udah hidup. Oke, rame nih, coy. Rame coy, moga-moga masih ada pertempuran ya. Nah. Oke, satu pemain dapat boy. Kalem, nah ini kudanya kita cacal dulu pantatnya boy. Oke, dua pemain boy. Harley mau kemana? Ayo, nggak punya mana dia coy. Nggak bisa ngedes. Kita cacal boy. Oke, nice, dapat boy. Rame-rame di tempatnya di Rotary Gym tuh bahaya boy. Sangat-sangat berbahaya ya. Kita udah ngeden aja, Pak. Udah ngeden mau ngeluarin ulti. Ini nih. Udah hilang duluan, boy. Oke, kita clearing cepet ya biar kita bisa plating. Syukur-syukur dapetin turret-nya, boy. Oke, kayaknya dapat nih turret-nya ya. Udah enak, boy. Kita udah bisa roaming nih. Iya, oke. Saya membeli Radian. Oke. Wah, di atas rame boy. Teman kita terpongkeng-pongkeng di atas ya. Sabar boy. Rame nih. Oh, di.
Ini deh. Pak kita yang apa, Pak? Wah, kita datang, Boy. Kita enak banget ya. Cepret. Oke, nice itu. Tuh. Nah, Mia. Mia. Oke, nice dapat, Boy. Cakep. Rotasi kita ke arah atas enggak rugi ya, Boy ya. Langsung bikin pistol aja. Biar Hilos dan Pak Wito nih mencret, Boy. Sabar. Oke. Oh, eh. Wah, duit, Boy. Duit. Kalem, Johnson. Ceder alah, enggak diceder dong. Dia jeder siapa, Pak? Oh, Harley, Boy. Cuma enggak mati, dia solo, Pak. Kenapa enggak penumpang dengan Valentine loh saya sebenarnya. Cuman kenapa enggak bisa dapat ya? Kalem. Tarik ulur dulu, Boy. Santuy. Iya, kajanya dapat. Dapat turtle, cakep. Wah, rame, Boy. Kita sodok pantatnya, Boy. Sikat. Cep. Alah, udah hilang duluan, Boy. Enggak perlu dulu ternyata. Aduh, aku mukil banget, Pak. Enggak disarankan untuk mukil sampai kayak gitu ya, Boy ya. Rugi, Boy. Tar. Minion dulu lah, Boy. Ayo mundur dong. Wih, rame banget, Pak. Nggak mundur-mundur loh. Widih, ada yang sekarat, Boy. Kita datang dari belakang ya. Aku lihat Harley. Alah, Faramisnya nggak ganggu aja. Tetap. Cocol, Boy. Ah! Ribet banget. Sabar, kalem, coy. Pak Witonya udah kecret ya. Ini nih, Leslie ini bisa aku cocol, Boy. Wah, sini dong, Faramis. Hylos nggak usah, coy. Sini dong. Masuk, Boy. Nah, kita sisil manja dulu, coy. Sakit, Pak. Kita niatnya nyicil, malah kita yang kecicil, coy. Sabar, kalem. Ada Hylos dan Faramis. Kalem, coy. Wah, ada Harley juga, coy. Leslie di bawah. Apakah kita akan mengejar Leslie? Wah, ada Pak kita juga, Pak. Jangan dong. Aduh. Kita bantu zoning ya, coy ya. Wah, udah buka karpet budanya, coy. Ayo mobil tabrak. Tabrak cari yang penting mobil. Wah. Ini bunuh dulu dah. Trot. Oke, nice dapat, Boy. Nah, udah enggak ada ulti kan? Ayo lo, enggak tarik aku. Widih. Lotnya, coy. Oke, nice dapat, Boy. Cakep. Lot juga dapat ya. Mantap. Bisa end dong. Bisa enggak ya? Bisa lah ya. Mereka mati 3 kok. Sisa Harley dan Faramis. Mengapain dua ini? Dua biji ini, coy. Sabar, Boy. Minimal dapat turret lah ya. Oke, kayaknya kita bisa dapat deh. Wah, nggak bisa, coy. Faramis udah kesini, coy. Sabar. Wah, dapat, Boy. Ternyata nggak dijagain sama Faramis. Oke. Mayan. Leslie sakit, Pak, coy. Aduh, kaja, mau ada lor, coy. Wah, ini nggak bisa, Boy. Jangan masuk turret ya. Bahaya nih, cicinya banyak nih. Flicker MM. Wede, 12.00. Cakep loh ini kaja nih. Karena kalah pro player dia, coy. Cakep, Boy. Udah hampir mirip-mirip ya sama Ishan Luminer, coy. Gila. Infonya mantep loh. Apa namanya, Boy, kalau info-info gitu? Shot call ya? Wede, shot call-nya keren, coy. Cakep loh. Sampai flickernya dihitungin, menit detiknya dihitungin gitu, coy. Wede. Pantes dia GG ya, coy ya. Kajiannya GG nih, Pak. Belum mati dia, Boy. Sabar. Sabar, coy. Kita nggak backup aja. Oke, aduh. Untung ada Faramis ya, Pak ya. Oke, nice, Boy. Sikat. Nah. Kalem. Ah! Selamat, Boy. Aduh, jangan dikeker dong Leslie. Ampun, balik, Boy. Bahaya itu kena cepiu Leslie sekali aja hilang, coy. Oh ya, ngomong-ngomong aja nih. Belum mati loh, Boy. Keren loh. Shot call-nya juga beda. Shot call kan bener kan? Jangan sampai aku ngomong-ngomong shot call nih salah. Salah arti lagi. Kayaknya bener deh. Dihitungin dan apa ya? Sampai sedetail itu, coy. Biasanya kan kalau solo tuh kan paling cuman ini kan. Apa kayak contoh MM flicker gitu kan. Flick MM udah flicker gitu aja. Ini sampai MM flicker detiknya dihitungin loh, Boy. Cakep, Pak. Sabar nih mati nih. Kalau enggak kecici, Boy. Sabar. Wah, ini aja nih. Kuda gila ini, coy.
sabar boy. Jangan nafsu coy. Jangan nafsu, jangan sampai blunder ya. Tower mereka sisa satu boy. Ngapa Harley? Harley, sabar boy. Jangan sampai blunder coy. Tower mereka sisa tinggal base doang soalnya. Jangan sampai blunder, kita tunggu mobil coy. Lord juga udah mau ready boy. Apakah kita akan ke Lord aja? Salam. Kita zoning di sini ya. Wah, ada Faramis. Waduh, ada Pak Vito juga, Pak. Jangan. Kalau berdua gini jangan, coy. Updatean yang kelihatan map ini kalau kita di posisi menang rada ini ya, rada kurang menguntungkan ya, coy, untuk kita. Tapi kalau untuk posisi kalah sih worth it, boy. Emang keren juga ya si Muntung ini bikin apa fitur-fitur baru kayak gini nih, cakep loh. Cakep boy. Sabar, ini udah nggak ada kan, apa tuh namanya ya, Indra ke-6 lawan udah nggak ada kan. Sabar, kita dorong minion dulu pak. 3 lane kita end widih. Nah itu kalian lihat ya, Mia tuh kalau jago tuh gitu boy, tiba-tiba ada depan congor aja ya kan, tinggal cepret udah rata boy. Ajarnya pak gak ada obat, cocok nih untuk thumbnail boy. Mabar bersama Isan Luminer WD shot goal tergigi se-Indonesia. Sabar boy, ini bisa aku bunuh nih. Gak ada ulti kan Faramisnya. Pak Vito sabar boy, kita cocok dulu. Oke, Hilos mati boy, satu pemain. Sabar, oke. Alah, gak mati boy. Sabar. Oke, dua pemain boy. Wah, bisa save it nih coy. Bisa save it nih. Oke, tiga pemain boy. Empat pemain. Lima pemain. Yah, Johnsonnya kintil. Diambil Johnson loh yang satu. Ah. Cuman seenggaknya kita udah berguna lah jadi XP lane dan bisa ya menangin gamenya dengan cepet boy. Oke, untuk emblem. Aku pakai emblem fighter boy untuk build, kalian bisa lihat sendiri nih build yang menurut aku udah sustain lah ya. Oke. Okay?